Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi 'inda mautih, amuruka bila ilaha illallah." Bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam itu pernah berpesan kepada anaknya sebelum beliau meninggal. Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Berarti ini yang dipesankan oleh Nabi Nuh kepada anaknya detik-detik sebelum dia meninggal, berarti itu adalah ilmu yang paling penting. Ya, karena setiap orang sebelum meninggal selalu berpesan kepada anak keturunannya. Ya tidak? Dan yang selalu dia pesankan, yang remeh atau yang penting? Yang paling penting. Tergantung apa yang paling penting bagi dia. Ya kan? Makanya beda-beda orang. Ada yang wasiatkan, lokasiku ada sekian hektar di sini, di sana sekian hektar, di sana sekian hektar, bagi baik-baik nak, jangan kau tengkari. Karena itu yang paling hebat menurut dia dalam kehidupannya. Iya kan? Iya. Ya. Ada juga orang, nak, jaga solatmu. Kenapa? Karena itu yang paling hebat menurut dia. Nah, macam-macam orang di dalam apa? Di dalam berwasiat, tergantung apa yang paling penting bagi dia. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebelum beliau meninggal, dia kumpulkan anaknya. Iya. Apa wasiatnya Nabi Nuh? Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya, wahai anak-anakku sekalian, amuruka bila ilaha illallah. Saya perintahkan kalian untuk berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Jangan sampai lepas. Jangan remehkan kalimat ini," kata Nabi Nuh. Berarti ini yang paling hebat menurut Nabi Nuh. Iya. Jangan pernah melepaskan la ilaha illallah pada diri kalian. Kenapa? Kata Nabi Nuh, "Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illa Allah." Sama tadi hadis pertama. Jikalau seandainya apa? 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan, la ilaha illallah pada daun timbangan yang kedua, maka la ilaha illallah pasti akan mengalahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ditambah lagi kata Nabi Nuh, "Law anna samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a kunna halqatan mubahamatan laqasamat hunna la ilaha illallah." Jikalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi semuanya terikat dengan satu ikatan yang sangat kuat, pasti akan mampu dilepaskan oleh la ilaha illallah. Perhatikan jemaah sekalian. Ternyata ini bukan kalimat yang main-main. Ya. Wajar kalau Nabi dan para sahabatnya rela mati karena la ilaha illallah. Mereka berperang di jalan Allah demi mempertahankan la ilaha illallah. Naam, orang-orang tua kita dahulu, ya, mereka datang dari satu kampung ke kampung yang lainnya, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya untuk menyelamatkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah yang ada pada diri mereka.